Guys, bertemu kembali di channel Red and Fast. So hari ini tak ada aktiviti apa sangat. So aku nak buat vlog saja. So hari ini kita nak buat vlog tentang mak aku dapat vaksin. Dia dah dos pertama dah selesai dah. Sekarang ni dos kedua. Dekat sekarang ni aku nak pergi ambil mak aku lah. Dekat kepala batas Dewan Millennium. So untuk dos yang kedua kan, aku pun tak pasti dos yang kedua ni dia punya vaksin tu nama apa. Okay, kalau siapa yang tahu area kepala batas ni dos untuk vaksin tu lah, vaksin tu nama apa, boleh komen kat bawah. Alright, layan sajalah vlog hari ni. So aku nak pergi ambil mak aku dulu dekat kepala batas Dewan Millennium. Guys, jom follow aku. Alright guys, kita dah sampai dekat Dewan Millennium. Dewan Millennium guys, kita akan masuk sini ya. Sebab mak aku dia nak berjambar lagi. Kita pergi dulu. Hello. Hello. Ah, sampai dah. Mak ada kan lah. Belakang. Dah sampai lah. Ni nak masuk ke mana? Belah depan lah. Okay, jom. Tak apa, kita pergi belah depan. Jom, let's go. Ramai tu. Nampak tu. Sini. Area Dewan Millennium guys. No. Kat ujung sana ada parking kereta. Memang banyak lah. Dekat sini pun banyak. Hari ni hari Selasa guys, bersama dengan 3 hari bulan 8, 3 Ogos. Jom kita pergi tengok. Kali kedua. Tak ada sakit. Kanan kiri. Kiri kau. Jom, let's go. Belah mana? Ni. Ha, jom. Sagi kan? Sagi mau balik try tengok bubu ni. Sagi bubu. Bubu menek. Bubu menek tengok melekat tak? Dekat lah. Kat situ. Orang luar banyak. Orang Bangladesh. Bangladesh orang ni banyak. Depa main cucuk. Oh,
abang keluar mai. Hmm. Kena anu. Tu. Okey, ni keluar aku parking. Ha. Penuh parking ni. Parking kat sini tak apa. Ya. Nak pergi tempat pokok ni. Mak tunggu tu. Alright, dah settle dah ambil mak aku. So hari ni memang ramai. Tengok warga asing yang banyak cucuk. Tak tahulah dos pertama ataupun dos yang kedua. Jadi rumah linium ni memang luas guys. Dekat luar ni pun ada lagi kawasan untuk tunggu. Boleh tengok lah. Sampai gaduh juga. Tu saja. Hari ini kita naik Citra saja. Citra pun dah lama tak masuk dalam video. Cuti terlalu panjang sangat. Tak basuh. Jom, let's go. Alright guys, dah dekat dalam kereta dah. So memang banyak warga asing. Warga tempatan Malaysia pun ada juga, ramai juga. Tapi yang pelik tu banyak sangat warga asing. Mungkin mereka cucuk untuk mereka kerja kan. So kenalah mereka cucuk wasit tu. Mungkin bekerja kilang kawasan ni banyak. So banyak lah. Tak ramai. Dia tengok ramai ke sini warga asing. No, yang tu semua ramai nyamar. Pakai baju kilang lagi, warna biru semua, nampak tak? So, terima kasihlah kepada frontliner kita ni yang jaga supaya semua berjalan lancar. So aku pun tadi pakai mask, pakai mask tutup semua. So memang dekat sini memang terkawal lah, memang terbaik. Jom, kita dah panas dah enjin. Aku berdua kat depan sana. Malang nak suruh dia jalan sampai ke sini. Okay, jom, let's go. Yang tu juga buat yang sama. Makan panadol dulu, siap-siap 2 biji. Makanlah tadi. Lagi tak demam. Badan panas lagi, payah. Tak lagi je dulu. Tak lagi. Badan panas, kena makan dulu ubat. Kalau kata demam ke apa, tak boleh, tak boleh cucuk kan. Huh? Demam pun tak boleh cucuk kan. Cucuk. Dia sebut tak mahu lah. Laksa laksa dengan bihun kuah RM17 guys. Nah, aduh. Alright guys, terima kasih kerana menonton. So aktiviti tadi kita cucuk asin, lepas tu beli makanan lah sikit. So bihun kuah. Lepas tu kami dah sampai dekat rumah. So vlog berakhir di sini guys. So jangan lupa subscribe guys. Okay, mana video-video yang baru-baru tu, support lah guys. Jangan lupa. Lepas tu dah settle dah dos kedua mak aku. So tak ada dah.
Dengar kata dos ketiga, tapi tak pasti lagi dos ketiga tu kena cucuk ataupun tidak. So kita tunggu sajalah macam mana. Alright, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, comment and subscribe guys. Assalamualaikum.